cara oper gigi Honda Win 100 dan berapa jumlah giginya. Berikut ini adalah cara memindahkan atau oper gigi motor Honda Win 100 kendaraan batangan dengan cc kecil 100 saja, yang sekarang harganya sedang naik daun menjadi buruan kolektor motor lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor Honda Win 100 termasuk kendaraan yang sangat cocok untuk operasional karena keiritan dan kepraktisan dalam biaya operasionalnya. Namun zaman dahulu karena bentuknya yang begitu cungkring kurus, banyak anak muda yang tidak mau memakainya karena identik dengan bank plecit ataupun pegawai kecamatan kelurahan. Jumlah gigi pada Honda Win adalah 4 percepatan. Ini sama jumlahnya dengan motor bebek dengan cc 100 semisal Grand ataupun Supra. Namun ada perbedaan arah dalam perpindahan gigi motor ini. Apabila motor bebek menggunakan sistem rotary N12-34N, maka untuk motor Honda Win 100 urutan cara oper giginya adalah 1N23-4. Tidak bisa memutar sebagaimana motor bebek seperti Supra atau Grand. Cara oper gigi Honda Win 100. Yang pertama tentunya adalah memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan gigi netral. Kemudian hidupkanlah kendaraan Win Anda dengan menginjak kickstarter pada sebelah kanan motor. Setelah kendaraan hidup maka naikilah kemudian mulai Anda berkendara dengan memainkan perpindahan gigi atau transmisi percepatan kendaraan. Untuk memindahkan dari netral ke gigi 1 maka tariklah tuas kopling motor Honda Win. Kemudian injaklah maju atau ke depan personelingnya sampai ada bunyi klek. Kemudian lepaskan pelan-pelan kopling supaya kendaraan maju ke depan, ya iyalah ke depan. Berbeda dengan Scoobeck yang menambah gigi percepatan maju ke depan. Maka untuk posisi personeling 1 ke gigi 2 maka Honda Win tidaklah dengan menginjak atau memajukan tuas personeling. Namun dari gigi 1 ke 2 yaitu dengan menginjak arah belakang. Pastikan melewati gigi netralnya. Jangan lupa juga untuk menarik handle kopling di tangan sebelah kiri. Begitu juga lanjut ke gigi 3 dan 4. Maka tariklah tuas kopling. Kemudian injaklah perseneling ke arah belakang. Untuk membuat motor menjadi netral kembali. Maka caranya yaitu dengan memajukan perseneling atau menginjaknya sampai maju gigi 1. Kemudian arahkan ke belakang dengan hati-hati sehingga motor dalam keadaan netral. Untuk membuat netral motor laki memang perlu feeling tersendiri. Apabila Anda kebablasan menginjaknya, bisa jadi malah motor dalam kondisi masuk gigi 2. Begitulah cara mengoperasikan oper gigi Honda Win 100. Selamat menikmati berkendara dengan motor cungkring. Salam kenal dan wassalamualaikum. Oke sob, terima kasih sudah menonton. Ikuti terus video-video kami. Dan jangan lupa bagikan ke teman jika dirasa video ini berguna. Semoga bermanfaat.